itulah sekolah yang yang kita tutup dulu. Pusat peperiksaan yang tak ada alternatif. Yang mengambil kira keadaan tempat ini tak ada alternatif. Namun begitu sekiranya mungkin petang ini sebagai contoh, tiba-tiba air semakin tinggi dan kita akan maklumkan kepada pihak sekolah apakah tindakan yang selanjutnya. Apa yang paling penting, calon tak perlu risau. Kalau mereka pusat peperiksaan mereka ditutup, tidak ada pusat alternatif, ada sidang kedua nanti. Sidang kedua tak lama, ini bulan April akan ada sidang kedua untuk kertas yang diperiksa.